Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uusi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati la yumiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para jemaah yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 16 hari bulan Mei 2023, 25 Syawal 44, kita teruskan bicara kita dalam buku Rahmat Allah Tidak Pernah Terhenti. Kita sudah berada di bab yang keempat, bab yang ketiga, syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam perbincangan kita, alhamdulillah, kita telah bincang tentang mahligai dalam syurga, orang yang dapat meraihnya setiap hari, iaitulah orang yang menjaga solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Sambungan kita bagi jemaah yang ada kitab, muka surat 79. Muka surat 79, tajuk pintu-pintu syurga. Alhamdulillah, kita sudah dengar dalam CD yang lalu, pintu syurga ni luas. Ukurannya sangat luas. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, pintu syurga baina Makkah wa Hajar. Ulama semasa pengkaji ukur kalau dengan hadis itu, jarak dia satu-satu pintu 1200 km. Luas dia. Macam mana ukuran, itu je yang kita boleh ukur. Hakikat syurga tak sama dengan dunia, kerana dia termasuk dalam mempercayai rukun iman kita yang keenam, iaitu mempercayai hari akhirat. Dalam rukun iman kita tu, al-imanu bil yaumil akhir. Syurga dengan neraka ni perkara akhirat. Kita hanya beriman mengetahui melalui jalan yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla, ataupun jalan yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbincangan kita kali ini iaitulah tentang abwabul jannah, pintu syurga. Muka surat 79, pintu syurga ada 8. Pintu syurga ni 8 pintu ada. Tuan-tuan nak masuk ikut mana? Mari kita pergi cari pintu syurga. Bagaimana kita nak masuk? InsyaAllah itu yang disebut oleh para ulama Islam. Antaranya pintu solat. Ada nama dia, dia kata babus salah, pintu solat. Lagi sedekah, babus sadaqah. Pintu jihad, 3. Pintu ar-rayyan. Ar-Rayyan, kita baru je bincang, baru je lalu hari Ramadan. Biasanya penceramah bagi tahu bab Ar-Rayyan, pintu orang yang dahaga, iaitulah kelebihan orang berpuasa, dia ada pintu khas untuk dia. Kemudian pintu Al-Kazimi, pintu Babul Aiman, pintu kanan. Babul Kazimin Al-Ghais Wal-Afin An-Nas, bab orang yang memaafkan orang, tak marah orang. Yang seterusnya, itu di antara pintu-pintu yang disebut oleh dalam hadis. Dan ada lagi pintu-pintu utama yang lain. Pendapat-pendapat mereka berdasarkan kepada sunnah syarak, iaitulah pintu taubat, pintu zikir, pintu redha, pintu ilmu dan pintu haji. Maksudnya yang betulnya, nama tu macam-macam, tapi Allah Nabi sebut dalam hadis,
Pintu syurga 8. Pintu neraka berapa? Pintu neraka berapa? 7. Kenapa berbeza? Nah, di situ pun dibahas oleh para ulama Islam. Dia kata nak menunjukkan rahmat Allah Ta'ala lebih luas daripada kemurkaan. Neraka 7, syurganya 8. Lebih banyak daripada neraka. Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah, jadikan kami daripada ahli syurga dan bebaskan kita dari neraka. Setiap pintu ini akan memanggil orang-orang yang memiliki keistimewaan dalam amalan yang tersebut. Maknanya orang ni orang beriman, syarat dia mesti orang beriman. Tapi setiap orang tak sama. Ada orang dia lebihkan solat. Ingat kata ulama, amalan-amalan disebut ni solat, amalan sunat. Amalan wajib mungkin kita semua sama, tapi amalan sunat yang membezakan di antara kita ahli ibadat ni, yang membezakan ahli-ahli ibadat sama dia, iaitulah amalan sunat. Tak sama kita ni, ada orang lebih ni, ada lebih. Ada orang kuat solat dia. Malam tahajud, siang apa ni dengan solat duha, solat rawatib tak tinggal-tinggal. Ada orang yang lebih bab puasa. Semayang dia tak banyak sunat. Puasa sunat senang kami puasa. Orang lain baru nak mula puasa 6, dia habis lama dah. Ha, itu masalah kita ni. Kalau tak puasa awal puasa 6, nanya. Rumah terbuka, majlis hari raya sampai 3-4 tepat sehari. Duk main mikir nak pergi raya ke nak puasa ni. Akhir kali keluar Syawal, tanya ustaz boleh qada ke tidak. Nah, kalau boleh qada puasa ni, boleh Zulkaedah. Ah, dia kata relax. Sebab Zulkaedah tak ada dah orang majlis raya. Orang nak nyambut haji dah. Nah, ini masalah kita ni. Maknanya ada orangnya, Masya Allah, abu habis sadaqah, pemurah. Oh, kalau bak sedekah kak, orang kata cair, macam air mengalir duit. Ajak dia puasa, telek mata lalu. Tak tahu aku ada penyakit. Ah, macam-macam dia punya. Maknanya, setiap orang ada kelebihan sendiri, jadi pintu tu yang menjadi fokus kepada dia. Bukan makna dia tak boleh masuk pintu lain. Setiap pintu akan memanggil orang-orang yang memiliki keistimewaan dalam amalan tersebut. Dia ni amalan apa yang istimewa di dia di sisi Allah Azza wa Jalla? Sesiapa yang banyak melaksanakan solat, solat sunat, bukan solat wajib, solat wajib itu fardu, maka pintu solat akan memanggilnya. Demikian juga pintu-pintu lain panggil, mari sini, halumma. Hanya orang-orang yang amalannya istimewa dan luar biasa yang akan dipanggil dari pintu-pintu khas yang tersebut. Jadi kita ni macam kita lah. Nah, banyak pintu-pintu, banyak tempat duduk ni sama ya, tapi pintu khas dia khas untuk orang yang tersebut. Di antara hadis yang disandarkan nama-nama pintu tersebut, tadi kita sebut nama pintu secara sepintas lalu. Di antara hadis yang menyebut tentang nama pintu ni, hadis mana? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah dia dengar Nabi kita bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah, nudiya min abwabil jannati ya Abdullah." Haza khair. Jadi kita mata hadis itu kita ambil sikit ya. Takut ada ustaz-ustaz nak ceramah dia mudah nak cari matan. Jadi hal lain kita terjemah lalu. Sesiapa yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah, dia kata i'anfaqa zawjaini. Sekembar dua-dua gitu. Nasaya dia akan dipanggil dari pintu-pintu syurga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Sesiapa termasuk orang yang kuat mengerjakan solat, solat sunat dia, maka dia akan dipanggil dari pintu solat. Sesiapa yang termasuk orang yang berjihad, maka dia akan dipanggil min babil jihad, pintu jihad. Siapa yang termasuk orang rajin berpuasa, dia akan dipanggil melalui pintu ar-rayyan. Dan siapa yang termasuk orang yang gemar bersedekah, maka dia akan dipanggil melalui babil sedekah. Babi sedekah itu dia panggil pintu sedekah. Kemudian
Hadis ini rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Maka baik, hadis ini panjang. Siapa orang yang boleh masuk semua 8 pintu? Dengar sekejap lagi. Setelah sepakat para ulama dengan nama-nama pintu syurga di atas, sedekah, pintu rayyan, pintu salat, pintu jihad tadi, mereka berbeza tentang nama-nama yang berikutnya, iaitulah pintu kelima, nama dia Babul Aiman, pintu sebelah kanan. Ambil hadis ini daripada hadis Abu Hurairah yang menyebut tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adkhilil jannah min ummatika man la hisab alaihi min al-babil ayman min abwabil jannah. Allah perintah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawalah umatmu yang tidak dihisab. Mana orang ni di akhirat esok dia boleh masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Ni dia panggil taraf VIP syurga. Boleh pergi terus syurga. Nak terus syurga pun dia lalui sirat. Sirat semua orang akan lalu. Kita belajar dalam ilmu akidah, manusia ni akan mari berkumpul di mahsyar, kemudian melintasi sirat. Lepas pada tu dia akan pergi satu tempat nama dia Qantarah. Qantarah tu tempat penyucian. Maknanya kalau kita ada lagi kes tak selesai, di situlah kita selesai. Walaupun dia ahli syurga dah tu, lepas dah sirat, tapi lambat boleh masuk syurga. Sebab itulah ana tak suka sebahagian daripada masyarakat kita ni, bila dia ada kes dengan kawan-kawan, dia tak mau bermaaf-maaf di atas dunia. Tak apalah ustaz, kita jumpa daripada Allah di akhirat. Ya akhi, dia ingat macam pergi jumpa kedai kopi. Tak, dia beca-beca atau jumpa pejabat peguam gitu ya. Tak, serah ke peguam lah. Kira wisamir dia mau ni, banyak kecek sangat. Tak. Orang ahli syurga, kalau dia ada kes tak sesak, dia pun tak boleh masuk syurga. Kena tunggu di kantor. Orang lain juga masuk. Orang kata, mari. Sama-sama ahli syurga dia ni, mari. Dia tak boleh pergi. Ada lekat kes. Jadi mas, pasal itulah Nabi kata, kalau kita ada peluang bermaaf-maaf di dunia ni, jangan ditunggu di akhirat. Panjang cerita. Orang lain pahala syurga kita duduk main, nak berbicara lagi di kantor. Maka bila orang ni masuk syurga tanpa hisab ni, maka Allah perintahkan masuk di mereka daripada Babil Aiman, pintu sebelah kanan daripada pintu syurga. Wahum syuraka'un nas fima siwa zalika minal abwa. Tujuh pintu lagi boleh je dia masuk, tapi oleh kerana mereka ni hak istimewa ada masuk belah kanan. Itu nama dia Babul Aiman. Itu pintu yang kelima. Pintu yang keenam adalah al-kazimin al-ghayz wal-afina 'anil nas. Ini yang kita nak. Pintu orang yang menahan marah dan memaafkan orang. Dia ada dua sifat. Kazimin maknanya bila kita nak marah kita boleh tahan. Orang panggil kacik gigi, kengak-kengak, astagfirullah. Ada main gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tak keluar perkataan maki, sumpah, kata uduh, tak ada. Itu baru dia panggil kazimin al-ghais. Ramai juga ni orang mengaku dia sabar. Bila dia nak maaf orang, dia sumpah kan. Dia sumpah, dia kata macam-macam. Lepas tu dah ada. Alhamdulillah nasib baiklah, alhamdulillah mujurlah. Ambo sabar hari ni. Lepas dia sumpah habis dah. Maki kata orang pah langit tujuh, pah labok tujuh bumi dah senjak. Lepas tu dia kata dia sabar. Kata tak, itu bukan orang sabar. Itu orang sudah habis sabar. Kazimin tak marah ketika nak marah. Ini yang kita payuh ni. Oh dia kata ni payuh. Dia meletup sekali tak apa. Tak sih meletup lah ni masalahnya. Yang kedua, wal'afina aninas, orang yang memaafkan kesalahan orang. Kita ni ada dua. Kalau mana awak dengan dia, bereh lah. Dia bereh gitu ya. Tapi tidak afi, dia tak maaf boleh. Jumpa tak salah lagi. Lah. Maknanya kita maaf dengan mana kita tak ada lagi. Kita tak ada lagi ungkit-ungkit, tak ada. Pada tu dia panggil sabrun jamil, safhun jamil. Dia ada dua. Sabrun jamil,
Satu dia panggil sabhun jamin, sabar yang baik. Mana kita sabar, kita tak balah, tapi kita pun tak ambil tindakan. Itu dia panggil sabhun, sabrun jamin. Sabhun jamin, kita maaf, maaf semati, tak bakit. Setengah orang ni, orang mari minta maaf. Maaflah tuan kepada saya, tak apalah aku maaf kamu. Aku tak ambil tindakan undang-undang, tak report polis, tak bagi, tak atas surat lawyer, peguam, tak ada. Tapi jumpa dengan guru dia, dia kata, bahasa dia tu bengong, mari minta maaf dengan aku ni. Itu tak maaf lagi tu. Tidak dipanggil, tidak sabhun jamin. Wal'afin alinas. Jadi kita nak maaf orang ni, tak ada, ungkit-ungkit tak ada. Biar, orang panggil kosong-kosong semati. Nak masuk dalam syurga ni bukannya mudah. Baik, ini pintu satu lagi dipanggil afina aninas. Sebagaimana riwayat daripada Al-Hasanul Basri, inna lillahi baban fil jannati la yadkhuluhu illa man afa an amman zalama an mazlamai. Dia kata dalam syurga ada satu pintu di akhirat esok, tidaklah yang masuk melainkan kecuali orang-orang yang memaafkan kezaliman. Jadi orang yang enak dia, dia maaf. Maaf semati ni. Tidak kata maaf kau sebab lainnya buat apa, maaf. Tak, dia panggil maaf sungguh. Baik. Kemudian nama-nama pintu berikutnya, ada yang mengatakan adalah pintu haji. Disebabkan haji termasuk dalam ibadat yang agung dan sebahagian dari rukun Islam. Kemudian pintu zikir. Kemudian pintu ilmu dan pintu taubat. Jadi banyak lagi pintu itu. Yang penting bagi kitanya, yang kita nak, iaitulah bagaimana kita nak dapat keampunan Allah Azza wa Jalla, supaya kita boleh masuk je pintu mana-mana di akhirat nanti. Tak kira lah pintu apa pun, yang kita tak naknya pintu neraka tak mau. Pintu syurga biar boleh masuk. Kelebihan seorang sahabat Nabi, tanda ni tuan-tuan, sahabat ni kena kenal dia. Nama dia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Siddiqul Ummah. Sayyidina Abu Bakar ni siapa dia? Sayyidina Abu Bakar, orang yang begitu hebat. Tak ada orang tak kenal Sayyidina Abu Bakar ni kecuali orang yang tak betul jalan. Nah, macam puak-puak Syiah yang duk kutuk Sayyidina Abu Bakar tu, kita kata muka dia tak kenal Abu Bakar, nak kata lagu mana. Tapi kalau orang kenal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mereka tidak akan buat benda-benda yang menyalahi peraturan orang yang mengenali sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhi anhu. Tengok dalam kitab ni, Abu Bakar orang yang paling mulia selepas beliau Nabi. Sayyidina Abu Bakar nombor satu. Nah, itu dia panggil akidah, ataupun kita ni sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, kita tak letak Sayyidina Abu Bakar di hadapan nombor satu, nombor satu. Yang paling kuat bertakwa dan paling banyak amalannya. Dia banyak sedekah. Dia orang yang banyak ilmu dan teguh dalam berjihad. Dan Sayyidina Abu Bakar juga seorang yang pemaaf. Gapo nak cari Sayyidina Abu Bakar? Ada berlaku. Tapi kita nak cerita seorang satu-satu peribadi, memang tak dapatlah. Kan? Sebabnya panjanglah cerita dia. Kita nak pergi tu syurga yang malam ini. Ketika mendengar Rasulullah SAW sebut tentang pintu syurga 8, Abu Bakar bertanya, ini sedap soalannya, ya Rasulullah, ma'ala man du'ya min tilkal abwa' min darurah. Abu Bakar kata, Rasulullah, tidak kesukar bagi seorang dipanggil satu-satu pintu. Payuh kau dia nak masuk satu-satu pintu ni, ataupun penting kau kita masuk satu pintu. Tak ada kau orang boleh masuk. Fahal yud'a ahdu min tilkal abwa'. Tak ada kau orang lain hok dipanggil semua pintu. Lapa-lapa panggil belaka dia. Mari, mari, mari. Ada ke tak ada? Ni sedak dia punya apa ni? Nak masuk semua pintu. Sayyidina Abu Bakar kata dia nak masuk semua pintu. Boleh ke tak boleh? Allahu akbar. Dengan tuan-tuan, Nabi jawab ke apa? Naam. Arju antakuna minhum. Abu Bakar, aku mengharapkan engkau salah seorang sahabat yang dipanggil daripada Abu Abis Saman, ya, daripada 8 pintu. Semua panggil Abu Bakar belaka. Kau ni Abu Bakar, kau ni Abu Bakar. Sebab apa? Ingatkan hadis satu pagi Nabi tanya sahabat, siapa dia kalau kamu sedekah hari ni? Abu Bakar kata, saya. Ana. Siapa pergi tengok orang sakit? Saya. Siapa
Hak Nabi tanya tu, semua Abu Bakar jawab, ada belaka dia. Oh, Abu Bakar nak nyuhu, jawab belaka. Soalan Nabi, Nabi tanya soalan, bukan nak bangga-bangga. Kalau Nabi tanya, pasti ada satu benda yang Nabi nak sampaikan. Kita hari ni, kalau orang tanya, tak, awak pergi, boleh je kita rahsiakan amalan kita, itu yang terbaik. Tapi bila Rasulullah SAW tanya, maknanya tentu ada ilmu yang nak disampaikan. Abu Bakar jawab, saya, ana, Nabi SAW bagi tahu, tak ada orang yang terkumpul padanya amalan ini, kecuali dia ni ahli syurga. Berapa kali saya Abu Bakar dapat pengiktirafan, Nabi SAW sebut, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar fil jannah. Siapa dia buat amal ini, orang yang ahli syurga. Banyak kali, Nabi kita SAW sebut tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa an jami' sahabat. Jadi hadis ini dalam Bukhari. Jadi Abu Bakar, jadi ada kata, Abu Bakar kata, Sayyidina Abu Bakar menganggap mudah bagi seorang untuk dipanggil dalam satu pintu. Mana kalau nak sop itu saja, mudah sikit. Sebab apa mudah? Sebab kita boleh fokus. Aku nak pintu rayyan saja, puasa sentiasa. Aku nak pintu solat, tapi kalau nak 8-8 pintu tu macam mana? Jadi agak sukar. Maka bila sebut nak 8 pintu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah dianugerahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, aku harap mu Abu Bakar termasuk di kalangan orang itu. Orang mana? Orang yang dibuka semua pintu-pintu yang telah disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi Nabi kita beri semua sekali, semua pintu dia boleh dimasuki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardahu. Baiklah para jemaah sekalian, kita nak tengok lagi apakah amalan-amalan yang agak mudah untuk kita amalkan. Nak kata saya? Mestilah kita nak kan? Baik. Di antara mata apa ni, bila kita tanya, bila apakah pintu-pintu yang dibuka? Mafatih al-jannah. Kunci syurga tu duduk di mana? Dia kata mafatihul jannah, kunci syurga yang pertamanya duduk di mana? Duduk di la ilaha illallah. Siapa dia tak ada la ilaha illallah, orang ni tak boleh masuk kunci. Sebagaimana kata di Syekh Wahab Ibn Munabbih, dia kata alaisa miftahul jannah la ilaha illallah, qala bala. Tapi ingat, kunci tu dia ada, kalau kita bahasa kita ni, kunci yang lama tu, dia ada gigi dia tu. Gigi dia itulah syurut la ilaha illallah. Bukan kata sahaja, kata la ilaha illallah saja lepas tu senyap. Tak. Kena ada syarat dia. Lepas pada la ilaha illallah, kita mengaku ada Allah Ta'ala, kita mengaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ada solat, kita ada rukun Islam. Jadi kena buat. Kalau sekat mengaku saja, pakai senyap gitu saja, itu dia panggil belum cukup, belum lengkap kita punya keadaan. Allahu Akbar. Kemudian, ini hak mudah sekali ini. Di antara orang yang akan dibuka pintu, 8 pintu syurga ni, nak kata sih? Semua kata nak belakang tak? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Ma minkum min ahadin yatawadda." Mana-mana di kalangan kamu orang yang berwudu. Nak berwudu kita ni, ambil wudu. Fayusbighil wudu. Sempurnakan wudu dia. Kita mula dengan basuh tangan, baca bismillah. Komo-komo masuk air dalam hidung. Istinsar, embuh balik. Basuh muka molek-molek, basuh tangan, kepala ni kita sapu semua sekali. Jangan duduk main hujung rambut macam tuyuk mandi tu. Ini ada setengah orang ni ambil wudu, kalau sapa di kepala dipanggil macam tuyuk mandi. Lah, ambil hujung tangan ni sini. Takut kucak boje. Lah. Hak sunahnya wudu ni kita kena ambil tangan ni basuh sapa ke belakang, dua tangan, buat pergi depan mula. Itu baru sempurna. Fa asbiril wudu. Sempurnakan wuduk dia. Summa yaqul, kemudian dia baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kita asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
mudah yang kita baca doa, doa baca lepas ambil wuduk tu lah kan. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala akan buka semua 8 pintu syurga, mau pilih nak masuk ke mana. Allahu Akbar. Jadi kita kadang-kadang mudah sangat kan? Mudah sangat nak terbukanya pintu pintu syurga. Kita kata alhamdulillah. Para jemaah sekalian, jangan kita rasa aku ni tak ada harapan mana ni. Lah. Jadi riwayat-riwayat ni yang sahih, siapa dia baca, Allah Ta'ala akan bukakan dia pintu pintu syurga. Faham kamu di hadis tadi? Ada lagi hadis. Hadis yang Nabi kita sebut, maknanya siapa dia sedekah zaujaini. Zaujaini mana kembar. Kata di ulama hadis zaujaini, kalau bagi baju, dua lah. Baju dengan kain. Gitu. Kalau bagi dirau dirhamaini, dua. Kalau kambing, dua ekor. Hak moleknya, jatah seekor, tino seekor. Baru kalau boleh buat kira. Wazahir annahu zaujaini satu pasang daripada satu jenis harta. Mana kalau kain baju gitu. Kambing jatah tindak. Ayah itik budak tamu juga. Allahu akbar. Yang pentingnya kita bagi benda tu dua. Mana orang ni termasuk di kalangan orang yang akan dibuka pintu syurga yang begitu banyak. Banyak lagi lah pintu-pintu syurga ni, hadis lagi. Hadis Ubadah ibn Samit, Nabi SAW kata man abadallah la yushrik bi syai'a. Siapa dia sembah Allah Ta'ala, dia tak syirik sekali-kali. Kemudian dia mendirikan solat, keluar zakat, dengar perintah dan taat kepada Allah, fa innallaha yudkhilu. Allah Ta'ala akan masukkan dia daripada pintu syurga yang 8, memilih Nu'man. Satu lagi hadis kita baca rengkah-rengkahlah. Hadis Utbah apa ni? Ma min 'abdin yamutu lahu salasun min al-walad. Siapa dia mati 3 orang anak yang masih kecil, belum balik. Mana anak dia ni mati kecil lagi, beranak mati. Bukan lambai lahir pas mati dah. Dia nak lahir kemudian dia baru meninggal. Tak kiralah umur berapa hari, umur setahun, dia betul belum sebelum balik. Illa talaqqahu min abwabil jati samaniyah. Anak-anak ni duk tunggu depan pintu syurga yang 8. Min ayyiha sya dakhala. Panggil, abah nak masuk ke mana? Nak masuk ni, masuk pintu ni, tarik belakang. Allahu akbar. Ini kena sabarlah orang-orang yang mati, jangan duk ngamuk. Jangan duk ngamuk, bila anak mati mengamuk jangan. Ha, dengar ni kita bukan muslimat sah. Nampak? Muslimat pun nak dengar juga bagi dia. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sallatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang perempuan jaga solat 5 waktu, mana solat fardu dijaga molek. Wa shamat syahraha. Dia puasa Ramadan cukup sebulan. Kalau ditinggalkan kerana keuzuran, qada cepat, jangan duk tangguh-tangguh. Wahassanat farjaha, dia jaga kemaluan, kehormatan diri dia. Yang pertama sekali jaga kehormatan faras lah, atap jaga kehormatan diri orang lain, tutup aurat molek-molek, jangan duduk juga apa-apa satu pagi gitu jangan. Ini masalah kita, ini di antara masalah yang mencemaskan kita. Analah sebagai salah seorang yang Allah Ta'ala letak tanggungjawab kita sebagai pendakwah, di antara perkara yang kita rasa cemas, kita tengok kepada suasana masyarakat, masalah penjagaan aurat. Jaga aurat. Tak tahu pasal apa. Nak kata tak reti, tak kira tak tahu aurat haram, tak haram kita dedah. Nak kata reti, siapa tak tahu. Jalan pasal malam, tahu lalu. Ayuh cotik piuh atas pala. Mok tegak berderet pakai kain kano. Anak tukang, anak sia, tak tahu aurat. Macam mana boleh bawa lagu ni anak-anak? Kita pun kadang-kadang mengilip pala tengok. Orang-orang kita kenal, kita kena jauh lagi-lagi. Takut jumpa dengan Puan Haji ni kanyak pula dia. Tak, nak tanya anak siapa belakang tu? Kira kata anak saya lah. Kata parok demo. Duduk mengaji atas masjid, 5 waktu solat tak berhenti-henti. Tapi nak jaga aurat keluarga tak pandang.
Baik, kita break sekatu. Aurat kita bincang. Bila nak cerita hadis, iza sallatil mar'atu khamsaha, dia jaga puasa molek, dia jaga kehormatan diri dia, wa ata'at ba'laha, dia taat pada suami dia dalam perkara yang ma'ruf, suami dia suruh buat, dia buat molek-molek, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, Allah Ta'ala akan masukkan dia dalam mana-mana pintu syurga dia nak, gilah masuk, boleh masuk belakang. Kita kata alhamdulillah, para jemaah sekalian, itu di antara hadis-hadis yang menyebut tentang orang-orang yang layak ke syurga. Kita kata alhamdulillah, ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baiklah para jemaah sekalian, banyak hak mudah sekali tadi. Gapo dia? Wuduk. Ni boleh kata ke tempat ambil wuduk di masjid ke di surau kita, tapi kebanyakannya semua dia tulis belaka. Tulis apa? Tulis doa ambil wuduk, asyhadu alla ilallah wa asyhadu. Tapi masalah orang lepas pada duduk ambil ismaya pakai buah atau kecik apa. Kita kata ruginya lah. Ambil wuduk comel, baca doa lepas ambil wuduk. Atau kalau kita boleh tambah lagi doa kita ada, Allahumma ja'alni minat tawabi wa ja'alni minat tatahiri. Comel. Allah Ta'ala akan buka 8 pintu surga memilih nak masuk mana. Ini pun kita tak nak ambil. Rugi tuan-tuan. Kita dah diberi peluang oleh Allah Azza wa Jalla, tapi peluang yang besar ini tidak diambil. Kita mengatakan ini antara kerugian-kerugian yang perlu ditangani dengan cara baik. Kalau tidak, kita rugi. Baiklah para jemaah sekalian, kita habiskan tajuk kita ni. Kalau tengok kepada hadis Sayyidina Abu Bakar tadi, menurut Sayyidina Abu Bakar, apabila seorang hanya fokus pada satu amalan saja dalam mengisi hari-hari kehidupannya, maka itu adalah perkara yang mudah. Mudah bagi dia, kita berat kalah juga. Seseorang yang fokus hanya memperbanyakkan ibadat solat saja, atau sedekah saja, atau puasa saja, itu adalah suatu yang ringan dalam pembahagian waktu menurutnya, menurut Abu Bakar. Sehingga kan dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang lebih hebat lagi, tentang yang lebih tinggi lagi kedudukannya, dan ternyata beliau Abu Bakar adalah orangnya. Nabi kata antakuna minum, Nabi kata aku harap mulah orang itu. Allahu akbar. Semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, orang-orang yang mulia dalam syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Abillah bab pintu syurga, kita pun tak berani nak hurai. Kalau tuan-tuan rasa tak puas, tengok dalam YouTube Abu Anas, tajuk dia 8 pintu syurga, sifat dia dan ciri-ciri orang yang boleh masukinya, ada dalam YouTube, sudah ada rakaman. Baik, kita berpindah kepada penghuni syurga tidak pernah tidur. Allahu akbar. Orang tidur ni orang letih, mengantuk, tak larat. Ahli syurga mana dia mengantuk? Dia doa nikmat ya. Masya Allah. Kata para ulama, orang dalam syurga tidak pernah tidur sebab mereka tak penat. Dia tak letih. Dia hak tidur ni orang letih. Tubuh kita perlu rehat. Tidur itu hanyalah untuk orang yang letih. Sebab itulah dalam hadis Nabi sebut an-naumu akhul maut. Tidur tu adik-beradik mati. Tak tahu ke satu dia tidur keroh. Allah tengangor tidur juga. Alah, main. Wa ahlul jannati la yanamun, ahli syurga tak tidur. Adal hadis rawahu Tabarani wa sahihun bi majmu'i turuqi. Hadis ini sahih. Man ahlul jannati la yanamun, ahli syurga tak tidur. Kenapa dia tak tidur? Ini adalah nikmat besar yang diterima oleh orang-orang yang beriman ketika berada dalam syurga. Mereka membayangkan dan sedikit berfikir tentang kenikmatan tersebut, tetapi yang mereka dapatkan ternyata berupa nikmat yang agung. Kita mikir nak pergi tidur di syurga ni, berasa letih dah atas dunia ni. Kita pergi tidur di syurga, orang masuk syurga dia tak tidur. Orang dah tidur, orang yang mengatuk pun kita ni. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara jangan duk mikir nak pergi tidur. Dalam syurga kita tidur rugi. Kenikmatan itu akan terus terus menurun, tidak akan terputus. Orang-orang mukmin akan hidup dalam syurga seluruh waktunya, tidak sedikit pun hilang tanpa kenikmatan dan kegembiraan. Bersama usianya yang tidak ada, tak akan habis. Umur dia tak berubah. Dia masuk umur 30 tahun, ada kata 33 tahun, umur dia tak akan jadi 34 tahun. Tak ada. Kenapa tidak ada? Sebab dalam syurga tak ada lagi matahari dengan bulan.
Dia tak tukar hari. Hari tak ada. Tak ada kata kita pergi nak pergi melawat syurga demo minggu depan eh. Tak tahu minggu depan bila. Tak ada minggu depan. Dia tak ada tarikh. Dia panggil hari tanpa tarikh. Sebab matahari tak ada, tak boleh tukar umur. Tak ada dah kita ni. Orang tua-tua pun tak ada dalam syurga. Sedangkan kalau tidur akan terjadi dalam syurga, bermaksud kenikmatan itu terputus. Mana kalau tidur hilang dan nikmat. Allah Ta'ala sebut dalam surah Tuhud ayat 108. Wa ammal ladhina su'idu fafil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majzuz. Adapun orang-orang yang berbahagia maka tempat dalam syurga, mereka kekal dalamnya selama ada langit dengan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain sebagai kurna yang tiada putus-putusnya. Mana nikmat tak putus, tak ada lagi lah. Malaysia sudah tidak ada. Baik, kita ambillah satu lagi tajuk, sebab tajuk ni sangat menarik kita, iaitu nikmat yang terbesar dalam syurga apabila kita boleh tengok Allah Azza wa Jalla. Itu nikmat yang paling besar sekali, an-nazaru ila wajhil karim, wajhillahil karim. Sebagai seorang mukmin, kita yakini bahawa Allah SWT tidak menciptakan kehidupan ini untuk tujuan yang sia-sia. Tak ada. Allah akan mengumpulkan dan menghitung amal seluruh manusia kelak di hari kiamat, dan orang yang beriman akan ada yang masuk syurga, orang yang beriman akan masuk syurga, dan yang orang lain masuk neraka. Ada juga yang beriman masuk neraka sekejap, lepas tu keluar balik. Dan setelah Allah memberi semua kenikmatan dalam syurga, nikmat yang paling tinggi yang ditunggu oleh ahli syurga ialah muka yang bercahaya pada hari kiamat. Iaitulah nikmat memandang kepada wajah Allah yang mulia, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la zillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yakni syurga, dan tambahan dia tu apa dia, dan muka mereka tidak ditutupi oleh debu hitam, dan tidak pula kehinaan, mereka telah penghuni syurga kekal dalamnya. Kata di ulama, al-husna wa ziyadatun, itulah yang disebut dalam ayat lain dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-23, wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah, muka orang yang beriman pada hari itu berseri-seri kepada Tuhan mereka, mereka akan melihat. Jadi ini akidah al-sunnah wal jamaah yang kita pegang, bahawa orang mukmin boleh tengok Allah di akhirat esok. Bukan tengok bayangan, bukan tengok khayalan, tengok semati. Gol kumpulan Mu'tazilah, dia kata dia tengok. Kita kata ambil kemulah, tak usah tengok kan. Kita orang beriman, kita ahli sunnah ni, kita nak tengok Allah. Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsir yang terdapat ayat datang menjelaskan, orang mukmin akan melihat Tuhannya secara nyata dengan mata kepala mereka. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu dengan mata kamu sendiri. Jadi kita akan tengok. Dan telah jelas bahawa orang mukmin akan melihat Tuhannya kelak di akhirat. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, pernah sekali dia duduk bersama Nabi. Jarir kata, kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam malam itu malam bulan purnama, malam cerah. Nabi berkata, hei para sahabat, sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu seperti kamu melihat bulan ini. Allah Ta'ala bukan macam bulan, cara tengok betul lagi, tengok di langit. Tidak membahayakan kamu saat melihatnya, dan jika kamu mampu untuk tidak tengoknya. Nabi kata, mu akan tengok Tuhan sebagaimana mu boleh tengok bulan ini. Mana pada malam yang tidak ada bayang, yang tidak ada awan, tak ada hujan, kita boleh tengok macam itu. Maknanya semua orang boleh tengok, orang yang beriman. Semua orang beriman masuk dalam syurga boleh tengok. Walaupun asalnya dia ahli maksiat, tapi setelah dibakar selesai, masuk dalam syurga boleh tengok Allah. Maka dengar ni tuan-tuan, Nabi kata apa?
Jika kamu mampu untuk tidak meninggalkan solat sebelum terbit matahari, solat apa? Subuh. Dan sebelum terbenamnya matahari, solat asar. Jangan tinggal. Itu menunjukkan bahawa betapa dalam solat lima waktu itu semua besar. Tapi subuh dengan asar di antara solat yang sangat-sangat digalakkan. Jadi kalau tuan-tuan tak lagi solat lain maya jemaah, subuh dengan asar kena ada. Banyak sebab tu. Nanti kita cerita lain kali. Sebab dianya pertukaran shift malaikat subuh. Malaikat subuh ni hok jaga malam, jaga kita malam, dia tukar shift waktu subuh. Jadi bila waktu dia naik, Allah tanya, "Mu tinggal hamba aku tadi lagu mana?" Dia duduk solat. Waktu aku naik tadi dia solat, waktu aku turun dia solat. Itu pentingnya kelebihan kita solat berjamaah subuh dengan asar. Lepas tu hok lain tak payah girah. Ha. Jangan buat lagu itulah. Maknanya ini di antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak tengok Tuhan, jangan lari. Dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hadis jari tadi riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, jika penghuni syurga telah masuk syurga, insyaAllah kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kitalah ketika itu Allah Ta'ala tanya, duduklah syurga, Allah tanya, apakah kamu mahu tambahan nikmat? Tuhan tanya, hei ahli syurga, mumpuh hati dia kau boleh nikmat ni? Ya Allah, ahli syurga mengini kepala, ya Rabbi, engkau telah cerahkan wajah kami, engkau telah masukkan kami syurga, engkau telah selamatkan kami daripada neraka, apa lagi yang kami nak komplain, apa lagi? Tak ada dah. Ketika itu kasyaf Allah, Allah Ta'ala buka hijab, ketika itu ahli syurga boleh tengok pada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim, tidak ada satu pun nikmat yang lebih kami cintai daripada boleh memandang kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Hadzal hadis rawahu Muslim. Sebagai ringkasan, ada satu doa yang menarik. Doa ni kalau tuan-tuan boleh hafal, hafalah. Kalau tak boleh hafal pun, pergi foto stek besar, tepek dinding tempat kita nak solat malam, solat tahajud tetap situ, kita baca doa ni. Malam ni tuan-tuan ikut saya baca. Lepas pada ni baca sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan kumpulan ini insya-Allah. Kata baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika ala al-khalq ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Ya Allah, dengan pengetahuanmu terhadap perkara semua perkara yang ghaib dan kekuasaanmu ke atas segala makhluk, hiduplah kami selama aku ni, selagi engkau tahu kehidupan di dunia ni lebih baik bagi kita. Maknanya kita boleh ibadat, kita boleh menambahkan kebaikan. Dan matikanlah aku jika engkau tahu kematian itu lebih baik bagiku, tak terjebak dengan maksiat atau mungkar. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wal syahadah, wa as'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab, wa as'aluka al qasda fil ghina wal faqr, wa as'aluka na'iman la yanfad, wa as'aluka qurrata aynin la tanqati', wa as'aluka ar-ridha ba'dal qada', wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut, wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sungguhnya aku memohon rasa takut padamu pada saat aku bersendirian, di saat tak ada orang. Allah Ta'ala kawal kita dengan rasa takut pada Allah, ataupun dalam keadaan terang-terangan. Aku memohon perkataan yang benar dalam keadaan baik ataupun dalam ketika marah. Aku memohon kesederhanaan, baik dalam keadaan fakir ataupun ketika kaya. Aku memohon kenikmatan yang baik dalam, aku memohon kenikmatan yang tidak akan habis, dan aku memohon penyejuk hati yang tidak pernah berakhir. Aku mohon keredaan atas ketetapanmu, aku memohon ketenteraman setelah kematian, dan aku memohon kenikmatan memandang pada wajahmu dan kerinduan bertemu denganmu, bukan dalam susahan yang membinasakan dan dugaan yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan hiasan iman, dan jadilah kami termasuk orang-orang yang memberi
dan menerima petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Itulah di antara doa hadis ini riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Menarik doa ni bila sampai kepada tempat wa as'aluka lazzatan nazari ila wajhikal karim, ya aku minta kelazatan dapat memandang pada wajahmu ya Allah, wasyauqa ila liqa', sentiasa rindu untuk bertemu dengan Allah azza wajalla. Kata di para ulama, sesungguhnya melihat wajah Allah merupakan dambaan harapan yang tinggi setiap insan yang benar-benar beriman serta cinta kepadanya, ternyata kelak akan menjadi kenyataan. Bukankah itu Allah merupakan nikmat yang sangat besar dan sangat luar biasa? Jadi itulah kita pegangan kita ahli sunnah ini, bahawa orang-orang ini akan dapat memandang kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ada beberapa golongan yang Tuhan tak nak tengok di akhirat esok, Allah Ta'ala akan hijabkan mereka. Di antaranya saya sebut tajuk dulu, nanti kita baca semula pendetailannya. Yang pertama, alladzina yashtaruna bi'ahdillah wa aimanihim thamanan qalila. Orang yang sumpah palsu, bersumpah buat perjanjian MOU tu ni tapi bohong, maka orang ni sangat bahaya. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 77. Yang kedua, para pemimpin yang menghalang orang-orang rakyat-rakyat dia daripada bertemu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Yang ketiga, syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Na'udzubillah. Yang keempat, malikun kazzab, pemimpin yang bohong. Dia nak bohong apa lagi, dia pemimpin, dia ketua. Yang kelima, a'il mustakbir, orang miskin yang sombong. Ini bahaya orang miskin sombong ni. Yang keenam, mani'u fadlil ilma, orang ada lebihan air, orang lain dahaga, lapar, tak ada air, dia tak bagi. Tak boleh, ini stok air saya ni, saya nak makan seminggu lagi, nak makan sebulan lagi, awak lapar pergi cari sendiri. Ini bahaya orang ni. Yang ketujuh, orang yang beri bai'ah, ikat setia kepada khalifah tapi kerana dunia, bukan kerana Allah Azza wa Jalla. Yang kelapan, orang yang derhaka pada duit bapa. Yang kesembilan, mutarajilah. Mutarajilah ni wanita yang berpakaian macam laki-laki. Ini bahaya, dia panggil apa ni. Yang ketujuh, dayus, orang yang dayus, orang yang membenarkan keluarga dia buat maksiat, dia tak tegur. Yang kesebelas, orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, homosek. Yang apa ni, itu di antara dosa-dosa yang sangat berbahaya yang Allah Ta'ala tidak akan tengok pada orang ini pada hari akhirat. Dan sebahagian yang disebut hadis, mahjub orang yang tak dapat tengok Allah Azza wa Jalla sehinggalah mereka dapat diselesaikan. Jadi kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita dan keluarga kita daripada kumpulan-kumpulan yang cukup berbahaya ini. Jadi para jemaah sekalian, insyaAllah kita akan sambung perbincangan kita dalam siri akan datang, orang terakhir masuk dalam syurga dan beberapa jalan langkah-langkah menuju ke syurga insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.